Bukti sidik jari Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya di senjata milik almarhum Brigadir Setio Herlambang menjadi barang bukti utama guna mengungkap kasus ini. 14 polisi ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir Setio Herlambang. 14 orang polisi tersebut saat ini sudah dipanggil oleh tim penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi. Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya, alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, simak video ini sampai habis. Beralih pada keterangan Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rahmat, dirinya mengatakan dari 14 saksi yang diperiksa, 13 diantaranya merupakan anggota Polri yang berada di lokasi dan satu orang lainnya merupakan pegawai harian lapas. Ada 14 saksi yang sudah diperiksa. Saksi yang diperiksa yakni yang berada di sekitar TKP, 13 anggota Polri dan satu pegawai, ucap Kombes Budi Rahmat. Selain itu, Kombes Budi juga menjelaskan jika penyidik juga telah melakukan gelar perkara kematian Brigadir Setio pada Senin 25 September 2023. Penyidik melihat dua rekaman CCTV yang ada di rumah dinas Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya dan dicocokkan dengan keterangan saksi di TKP. Kombes Budi mengatakan Brigadir Setio Herlambang sempat rekam CCTV yang ada di bagian depan ketika sedang masuk ke dalam kamar pengawal pribadi. Selain itu, Kombes Budi menyebut korban juga masih merespon dari dalam kamar ketika didatangi saksi penjaga untuk meminjam sendal. Selain itu, untuk rekaman CCTV kedua yang terletak di bagian samping merekam pecahnya kaca jendela yang diduga bertepatan dengan meletusnya senjata milik Brigadir Setio Herlambang. Jadi diketahui dari semburan pecahnya kaca keluar bekas tembakan, kata Kombes Budi. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada, Kombes Budi memastikan jika Brigadir Setio pada saat kejadian sedang seorang diri di dalam kamar. Tidak ada orang lain, tidak ada lagi yang ke kamar, jelas Kombes Budi. Pada saat ditemukan, Brigadir Setio Herlambang sudah dalam kondisi bersimbah darah dan meninggal dunia. Di sampingnya tergeletak senjata api jenis HS-9 dengan nomor senpi HS-178837. Senjata tersebut milik Brigadir Setio yang merupakan inventaris dinas. Hasil olah TKP sementara diyakini korban saat itu seorang diri di dalam kamarnya.